Tugas membawa balon gas yang diberikan kepada siswa-siswi baru di hari pertama MPLS membawa berkat tersendiri bagi para penjual balon gas di depan SMP Negeri 1 Katapang, Kabupaten Bandung. Meski harganya lebih mahal, para siswa tetap membeli balon berwarna-warni untuk kegiatan hari pertama di sekolahnya. Awal tahun ajaran baru tidak hanya menguntungkan para penjual peralatan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS juga membawa berkah bagi penjual balon gas yang berjualan di depan SMP Negeri 1 Katapang, Kabupaten Bandung. Setiap awal sekolah, siswa-siswi baru diharuskan membawa balon gas untuk upacara pembukaan masa orientasi sekolah yang tahun ini berubah menjadi MPLS. Ini diterbangin sama-sama. Emang diharusin beli balon? Iya. Terus ini masuk SMP masih, Pak? Hal tersebut dimanfaatkan oleh para penjual balon untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Jika biasanya dijual dengan harga Rp5.000 per buah, di saat MPLS ini dijual dengan harga Rp10.000 per buah. Rp10.000. Kalau sekarang naik nggak, Kang? Naik. Biasanya untuk apa nih, Kang? Ospek sekolah. Alhasil, para penjual balon gas pun meraup untung berlipat. Meski harganya lebih mahal dari hari biasanya, para siswa tetap membeli balon untuk kegiatan di sekolah. Adi Rianto melaporkan untuk NET.